Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Sahabat BITV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, jika kita memperhatikan kepada kisah-kisah perjalanan para nabi dan rasul, tentunya banyak teladan yang kita bisa jadikan pedoman dalam kehidupan kita. Dan tentu dari pedoman yang kita jadikan dalam kisah perjalanan pada para nabi dan rasul, tentu ada nilai-nilai prinsip yang akan kita jadikan patokan dalam kehidupan kita. Dan tentu pula akan kita jadikan sebagai parameter dalam kita mengisi kehidupan ini sehingga sampai kepada tujuan intinya. Sahabat BITV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, sosok teladan kita, uswah hasanah kita yang sudah Allah jelaskan di dalam Al-Quran, ada dua sosok, Nabiullah, Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan mungkin pada pertemuan kita kali ini, kami akan mencoba bagaimana kita bisa meneladani kisah perjalanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Terlebih kita buktikan dengan fakta-fakta yang sebenarnya sudah lama terjadinya krisis moral, krisis akhlak. Bagaimana manusia sudah keluar dari eksistensinya sebagai makhluk yang mulia yang sudah diciptakan oleh Allah. Sehingga tadi keluar daripada eksistensinya sebagai manusia. Dan tentunya krisis akhlak yang terjadi sudah sejak sekian lama di kalangan masyarakat bahkan sampai di dunia. Dan inilah mungkin yang ditambah mungkin dengan hari ini dengan terjadinya krisis kemanusiaan. Semakin marah, semakin mengarah dan mendekati manusia kepada titik nadir yang pada akhirnya kalaulah ini tidak kita antisipasi, tidak kita perbaiki akan sampai kepada jurang kehinaan dan kehancuran. Sahabat BITV yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, dengan Allah tetapkan kemuliaan kepada manusia, Allah jelaskan dalam Al-Quran, walqad karramna bani Adam. Allah telah muliakan manusia pada proses awal penciptaannya sampai digelarkannya ke dunia ini. Namun tentunya konsep Islam telah meletakkan, bahkan telah menempatkan manusia kepada derajat yang lebih mulia dengan kalimat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, inna akramakum indallahi atqakum. Dengan ketakwaanlah manusia akan meningkat kemuliaannya, angkat meningkat nilai dan derajatnya. Dan tentunya di sini kembali kita melihat kepada teladan, sosok teladan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun basis Islam dalam ruang lingkup diri, keluarga sampai dunia. Dan dalam hal ini tentu Allah pula sudah menegaskan di dalam Quran surat Tahrim. Dalam Quran surat Tahrim ayat ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Di sini dengan tegas tentu ada tahapan-tahapan yang harus dibangun untuk bisa menjadikan manusia itu betul-betul mulia. Dengan derajatnya, dengan ketakwaannya. Pertama adalah bagaimana basis diri yang harus kita bangun. Sehingga kita bisa wujudkan dalam ruang lingkup diri kita ini dengan syahsiah thayyibah. Nah tentu apa yang akan mendasari? Di sini mungkin Nabi Ibrahim alaihissalam wujudkan bagaimana menata kehidupan pribadi dengan landasan tauhidnya. Bahkan hal itu tentu tidak hanya di dalam diri, tapi melangkah mungkin kepada keluarga. Dibuktikan dengan penerapan nilai-nilai luhur Islam
nilai-nilai luhur tauhid di dalam ruang lingkup keluarga. Dan itu tentu ada kesesuaian bagaimana Allah menegaskan tentang pembangunan basis hukum di dalam diri dan keluarga, dan itu tentu sudah diwujudkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Kesuksesan Nabi Ibrahim alaihissalam dalam membangun keluarga, pertama tentu yang menjadi landasan dan tujuan hidup yang sudah beliau laksanakan kepada anak-anaknya atau kepada keluarganya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 130 Allah menegaskan, wa wasa biha Ibrahimu banihi wa Yaqub ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Dalam ayat tersebut memberikan penjelasan bagaimana sosok figur Nabi Ibrahim alaihissalam mengamanahkan kepada keluarganya tentang bagaimana melandaskan hidup kepada tauhid dan arah tujuannya kepada mardhatillah. Dan itu tentu bisa kita lihat dan bisa kita perhatikan bagaimana Nabi Ibrahim mendidik kepada baik kepada kaumnya, kemudian di dalamnya juga kepada istri dan anak-anaknya. Sehingga kita lihat bagaimana dengan berhasilnya nilai-nilai luhur akidah yang ditanamkan oleh Nabi Ibrahim, para istri Nabi Ibrahim alaihissalam memberikan dukungan yang hebat dalam melaksanakan amanah Allah. Juga bukan hanya mungkin para istrinya, tapi juga bagaimana Nabi Ibrahim bisa menanamkan nilai-nilai ideologis kepada anak-anaknya. Kita lihat mungkin dalam peristiwa yang terus diabadikan oleh Allah, yang diabadikan oleh Allah, bagaimana peristiwa Nabi Ibrahim, pengorbanan Nabi Ismail alaihissalam dalam menjalankan tugas dan perintahnya. Tentu hal tersebut kita bisa ambil hikmah, kita ambil pelajaran bagaimana kekuatan akidah yang menjadi landasan di dalam diri keluarga, baik di situ istri dan anak-anaknya, sehingga betul-betul bisa menumbuhkan satu kekuatan yang hebat di dalam dirinya, bersatu padu untuk menjalankan amanah Allah, bersatu padu untuk menegakkan nilai-nilai luhur Islam di dalam rumah tangganya. Itulah mungkin kita perhatikan, sepahit apapun konsekuensi yang harus dihadapi oleh Nabi Ibrahim, oleh Ibunda Hajar, bahkan oleh seorang figur Nabi Ibrahim sekalipun, tapi derma melaksanakan perintah Allah. Itu semua beliau korbankan demi melaksanakan perintah Allah. Nah, ini mungkin sahabat BITP yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang patut dan tentunya harus kita jadikan teladan. Nilai-nilai prinsip ajaran tauhid menjadi basis dalam kehidupan rumah tangga. Bahkan tentu ketika hal itu jelas-jelas tertanam di dalam kehidupan keluarga, bukan dan tidak menutup kemungkinan hal itu akan berkembang menjadi sebuah tatanan yang hebat. Bahkan bisa saja akan terjadi peradaban dunia, peradaban Islam yang tentu menjadi inti daripada ajaran Islam sebagaimana yang sudah dicapai, yang sudah diwujudkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahabat BITP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan kisah teladan tadi, mudah-mudahan kita bisa menguatkan dan melekatkan nilai-nilai ajaran Nabi Ibrahim alaihissalam dengan keluarganya kepada kehidupan kita, sehingga tercapai dan berkembang dari ajaran tauhid tadi, berkembang dalam ruang lingkup rumah tangga itu apa? Harmonis, dinamis, bahkan terjadi kekuatan yang hebat dengan landasan tauhid tadi, berkembang di dalam diri kita, sehingga tercapai visi misi keluarga, tercapainya mardhatillah fid dunya wal akhirah. Sahabat BITP yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan penjelasan tentang teladan kisah Nabi Ibrahim ini betul-betul menggugah kita untuk terus bisa mengibrah, menguswah tatanan kehidupan keluarga kita, sehingga betul-betul apa yang diharapkan Allah dalam Al-Quran,
waj'alu buyutakum kiblah, bahwa rumah-rumah yang kita tempati menjadi basis atau pusat untuk terlaksananya hukum, sehingga berdampak kepada tertatanya kehidupan kita, kehidupan keluarga kita, bahkan bisa jadi dalam ruang itu masyarakat. Akhirnya terjadilah, sampailah mungkin kepada apa yang kita dambakan, lahirnya peradaban Islam. Dan dalam hal ini kita bisa lanjutkan kajian tentang meneladani seluruh keluarga para nabi dan rasul di BITV yang akan bisa memfasilitasi untuk kajian-kajian Islam yang lebih maju. Sekian dari penjelasan yang kami bisa sampaikan. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.